Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Makasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali lagi di channel Himyang Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Tentu saja sahabat sehat sudah tentu tahu apa yang akan kita bahas pada edisi video kali ini. Ya, kita akan membahas tentang ramuan herbal alami untuk membantu mengatasi campak. Bahan yang perlu kita siapkan untuk ramuan herbal alami untuk membantu mengatasi campak yaitu pertama kita siapkan kunyit sebanyak 2 jari. Jari telunjuk. Jadi kita mengukur kunyitnya dengan jari telunjuk si pasien atau yang ingin mengkonsumsi ramuan obat herbal ini. Ingat, kunyit ini terlebih dahulu harus dikupas dan dipotong-potong. Yang kedua yaitu menyiram sebanyak 1/4 gelas. Gelas yang kita pakai mengukur adalah gelas belimbing yang berukuran 200 ml. Gelas belimbing tersebut kita isi menyiram 1/4 gelas untuk mengukurnya. Yang ketiga yaitu pegagan sebanyak 1/2 gelas. Sama gelas yang kita pakai untuk mengukur adalah gelas belimbing. Keempat yaitu air 3 gelas. Sama gelas belimbing. Yang kelima gula merah atau madu secukupnya. Cara pembuatannya, sahabat sehat, semua bahan tersebut, yaitu mulai dari kunyit tadi yang sudah dikupas dan dipotong-potong, menyiram yang 1/4 gelas, pegagan yang 1/2 gelas, dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi air yang 3 gelas tadi. Kita rebus dengan api yang kecil hingga airnya menyusut menjadi setengahnya atau tersisa 1,5 gelas. Setelah dingin, ramuan tersebut kita tambahkan gula merah atau madu. Cara pemakaiannya, diminumkan pada pasien campak 4 kali sehari 6 sendok makan. Jadi pagi hari kita berikan 6 sendok makan, siang 6 sendok makan, sore 6 sendok makan, dan malam sebelum tidur kita berikan juga 6 sendok makan. 4 kali sehari, 6 sendok makan. Itu sahabat sehat. Ramuan herbal alami untuk membantu mengatasi campak. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa
subscribe, nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya, like dan share agar tips ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.